lumba-lumba guys di sana guys, kita lihat guys. Kita tunggu lagi guys, apakah muncul lagi guys? Muncul lagi guys di sebelah sana guys. Halo guys, jumpa lagi kembali dengan mancing channel Pak D. Hari ini kita akan mancing lagi di tempat yang berbeda dengan sasaran ikan-ikan predator. Nah, bagi anda yang tertarik dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share, juga komentar guys. Nyalakan juga lonceng pemberitahuan, dan kita akan mancing berempat hari ini guys dengan motoris. Oke guys, kita saksikan di sebelah kanan itu gunung yang indah, ini namanya Potoweburu, dan airnya juga jernih guys. Oke, sampai spot kita langsung lempar-lempar guys. Yang kersalah itu dia nyut itu ke bawah. Strike guys, tidak sempat di kamera. Langsung terlepas. Oke Pak John, strike juga guys. Bisa makan satu orang saja belum puas. Tompel. Kakap tompel. Ini? Iya. Kakap apa? Tompel. Oh begitu. Ada. Ini merah-merah saja. Tompel, tompel. Itu kalau umpan udang mau nih. Mana? Yang ikan-ikan itu. Perahu jalan lagi bukan guys. Main. Itu sudah. Gurapu. Thank you.
sini banyak, cuman ukurannya segitu-segitu. Di sini banyak, tapi ukurannya cuma segitu-segitu. Yang besar belum? Belum pernah kena. Masih remaja-remaja. Sedang sekolah itu. Bentar dulu. Oke. Langsung terlepas. Oke guys, cukup untuk hari ini, dan pada perjalanan pulang kami melihat kawanan lumba-lumba guys. Kalau dapat hewan seperti ini jangan dibawa pulang, tapi langsung dilepaskan, dan kalau bisa jangan sampai kena hewan lumba-lumba ini guys. Terima kasih telah menyaksikan video kami, sampai video selanjutnya. Oke, mancing mania mantap. Enggak, dia baik deh. Baik.